Ratusan mahasiswa yang mengenakan jubah wisuda berjalan keluar atau walk out dari gedung wisuda Harvard. Aksi ini dilakukan karena kampus menahan ijazah wisudawan yang ikut dalam kegiatan kemah untuk memprotes perang Gaza. Aksi ini terjadi pada Kamis 23 Mei lalu. Ratusan mahasiswa keluar gedung dengan meneriakkan, "Free Palestine!" Mereka juga memprotes kampus yang menahan ijazah 13 wisudawan yang ikut berpartisipasi dalam aksi bela Gaza. Salah satu orator aksi ini, Shruti Kumar, mengatakan bahwa ini merupakan aksi solidaritas. Dia mengatakan dia harus memberi penghargaan kepada 13 mahasiswa sarjana angkatan 2024 yang tidak akan lulus itu. Dia juga mengaku sangat kecewa dengan sikap kampus. Lebih dari 1.500 mahasiswa telah mengajukan petisi terkait ini. Selain itu, hampir 500 staf dan dosen telah angkat bicara mengenai sanksi tersebut. Sebagaimana diketahui, mereka yang berada di perkemahan menyerukan gencatan senjata di Gaza dan agar Harvard melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung perang. Sementara itu, Dewan Pengurus Harvard mengatakan bahwa masing-masing dari 13 orang tersebut dinyatakan melanggar kebijakan universitas dengan tindakan mereka selama protes di perkemahan.